7 Desember 1941, Jepang menyerbu Pearl Harbor di Hawaii. Gerakan invasi militer Jepang dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Januari hingga Februari 1942, Jepang menduduki Filipina, Tarakan, Balikpapan, Pontianak, Samarinda hingga Palembang. Pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Dan pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Dengan penyerahan kekuasaan tersebut, secara de facto Indonesia mulai dijajah oleh Jepang. Dan inilah kisah perjalanan saya bersama rakyat Bali. Saya, I Gusti Ngurah Rai. Bersediakah Putu menjadi istriku? Ratu seorang serdadu. Ratu akan sering pergi dari rumah ke medan-medan perang. Yang berada dalam kemauan Ratu.
Tiang, tidak diperbolehkan berkendak bersimpangan dengan kemauan Ratu. Bersediakah Putu menjadi istriku? Aku akan melarikanmu. Ratu, Musimman, Indonesia, Putuk Sipi. Ia, selesai. Terus juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia ialah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tujukan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Saya harus membawa teman. Jepang ada di mana-mana. Atau pulang saja sudah cukup berbahaya. Teman siapa? Ini teman saya, Jantu. Dia adalah teman saya. Sebagai orang Bali, saya tahu ada istiadat. Ya, mereka orang Belanda. Dan juga sama-sama pernah di Prayoda. Kami kenal satu sama lain. Dan seharusnya tolong-menolong. Iya, tapi kita tidak bisa menampung mereka lama-lama di Puri. Kita harus secepatnya mengeluarkan mereka dari Puri. Titi yang bisa membantu dengan jalan menyelundupkan mereka keluar dari Bali. Satu-satunya jalan lewat pelabuhan di Buleleng. Iya, tapi apakah kau bersedia? Kita bisa membawa mereka keluar Buleleng. Kita akan melewati Bubugan, Penyaranyar, dan Sokang. Baiklah, kita bertemu di Celukan Bawang Esok Hari. Jangan takut, hati-hati. Tuan, kami hanya bisa mengantar sampai di sini. Berjalanlah ke arah sana. Ada kapal nelayan yang bisa ditumpangi ke Jawa. Asyik, friend. Selamat jalan, kawan. Semoga beruntung. Terima kasih, friend. Takkan kulupakan jasamu. Suatu saat saya pasti kembali dan balas jasamu. Farewell, my friend.
Tolong! Bli-bli, nonton apa Bli? Ada tentara Jepang di sana mencari seseorang. Barai! Barai, Jepang menyerang kampung. Katanya mencari seseorang. Dari berita yang Tiang dengar, orang itu sudah merugikan tentara Jepang. Dan sekarang, tentara Jepang sedang menembaki penduduk. Kita tidak bisa diam, Barai. Kita harus bisa melawannya. Amarah tidak harus diselesaikan dengan kemarahan. Butuh kepala dingin agar kita bisa mengatur strategi. Aku tak ingin kita semua mati konyol tanpa arti. Betul nih, Pak. Nih. Kita harus menyadarkan masyarakat bahwa gerakan yang kita lakukan adalah untuk memerdekakan kita semua dari segala penindasan. Untuk itu, kita sebaiknya menyebar orang-orang gerakan lainnya agar pergi ke desa-desa. Dengan memberikan pengertian kepada masyarakat agar mereka mengerti dengan apa yang kita lakukan adalah untuk membela merah putih. Hop. Bagaimana dengan perjuangan yang kita lakukan? Sudah saya perintahkan ke teman-teman untuk melakukan konsolidasi ke desa-desa. Semoga apa yang kita harapkan, rakyat bisa bersama kita. Jepang, Pancung, Pakero. Sekarang, katakan siapa yang melakukannya? Jawabmu. Pak Kero.
Seperti mandat dari Jawa, saya diminta memutuskan untuk mengangkat salah seorang sebagai pemimpin BKR. Mr. Puja, ingat Ngurah Rai? Kenapa kesempatan ini tidak kita berikan kepadanya? Selain cerdas, Ngurah Rai juga pernah berpengalaman di Prayoda. Tentunya, Ngurah Rai memahami taktik dan teknik berperang. Ik ingat dia. Kalau begitu, ik setuju. The tight bomber waves move steadily on and get ready for business. The planes sit tight for the bombing run. Tanggal 14 Agustus 1945, melalui siaran radio, Kaisar Hirohito menyatakan kesediaan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Pada tanggal 2 September 1945, di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo, Jepang menandatangani penyerahannya. Final United Nations victory has been won. The war is over. Peace is here. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Di Jawa, atas nama rakyat Indonesia, Soekarno dan Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan, dan tidak ada satupun yang mampu merampas kemerdekaan itu dari kita, dari tangan rakyat Indonesia. Enyahlah segala bentuk penjajahan di tanah pertiwi. Merdeka! 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 Saudara-saudara seperjuangan, adapun berita lain yang saya bawa, saya telah dimandatkan oleh Soekarno dan Hatta sebagai gubernur Sunda Kecil. Merdeka! 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 Kita akan berontak kepada siapa saja yang berani mengganggu atau menghalangi kemerdekaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka atau mati. Merdeka! 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 Mr. Puja, Jepang sudah menyerah, tetapi Jepang masih menduduki Pulau Bali. Kita harus segera memaksa pemimpin tentara Jepang agar panglima tertinggi tentara Jepang segera meninggalkan Bali. Baiklah,
saya akan mengajak Mr. Manuabe untuk menulis surat kepada Panglima Tertinggi Tentara Jepang agar segera meninggalkan Bali. Kita tidak perlu melakukan serangan umum ini. Pada dasarnya Jepang sudah menyerah. Kalau Ngurah Rai tidak mau melakukan penyerangan, suruh dia pergi. Saya tidak akan meninggalkan kawan-kawan di sini. Kita akan melakukan gerilya. Baiklah. Kita melakukan gerilya. Ayo, mau sampai cepat. Kita harus segera ke Puri Satri. Dan jika kamu merasa tidak nyaman, segera pulang ke Carang Sari. Itu tidak hati yang boleh ikut. Murah Seke dan Oman masih kecil. Dan kamu akan melahirkan. Tiang memang belum pernah menyenangkan dirimu. Terus-menerus menyingkir. Tentara Jepang dan Belanda juga pernah mengejar saya. Dan kini Belanda datang kembali. Walau kita sudah merdeka